Kalau yang sudah wafat ada 3 orang, saya berdonasi untuk 3 orang tersebut setiap bulannya. Alhamdulillah, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya gimana cara bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka Nabi mengatakan tasaddaqlah. Nabi langsung memulai dengan hendaknya kamu sedekah pahalanya untuk orang tuamu yang meninggal. Yang kedua, Nabi mengatakan jalin hubungan silaturahmi di orang yang ada hubungan dengan orang tua Anda. Saudara orang tua, sepupu orang tua, teman orang tua. Tapi pertama Nabi mengatakan tasaddaqlah, sedekah untuk kedua orang tua Anda yang sudah meninggal. Persis seperti apa yang dikatakan. Dengan ada 3 orang sudah meninggal, maka dia ikut donasi TV Al-Fatarim 3 orang itu. Jadi tiap bulan dia 150 ribu, 50 ribu untuk bulan, 50 ribu untuk bulan, 50 ribu. Gimana? Istimewa sekali. Tiga-tiganya dapat. Terus saya yang sedekah gimana, Habib? Anda dapat 3-3-nya. Kalau yang Anda sedekahkan itu dapat 1, pokoknya yang pertama untuk bapak Anda, 50 ribu, bapak Anda dapat pahala 50 ribu. Kedua ibu Anda dapat pahala 50 ribu. Ketiga mungkin kakak Anda atau paman Anda atau kakek Anda dapat 50 ribu. Anda dapat 150 ribu, semuanya dapat. Dan Anda yang wasilah untuk mereka dapat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan terima kasih telah membantu dakwah.